kemajuan bangsa-bangsa di dunia ditentukan oleh kualitas dan tingkat pendidikan masyarakatnya. Saya bersyukur mempunyai pengalaman bekerja selama lebih dari empat dekade di dunia bisnis secara nasional dan secara internasional serta di dunia politik dan pemerintahan. Pengalaman dan Pengetahuan inilah yang ingin saya kembalikan kepada generasi muda penerus bangsa. Itulah sebabnya maka saya mendirikan tanriaben University sebagai bentuk pengabdian kepada negara, giving back to the nation. Saya ingin mengembalikan kepada bangsa ini apa yang telah saya peroleh melalui pendidikan yang berkarakter serta memenuhi kriteria karir ready profesional. Tanri Abeng University didirikan oleh Yayasan Pendidikan Anak Kukang pada 7 Maret 2011 atas dasar kepedulian untuk membangun bangsa. Sesuai dengan visinya, lembaga pendidikan tinggi ini lahir untuk memberikan kontribusi positif bagi pengembangan masyarakat, bangsa, dan negara yang berorientasi pada kemajuan dan kesejahteraan. Selain itu, Tanri Abeng University mempunyai misi untuk mendidik calon profesional yang siap berkarir dan menjadi pusat talenta terbaik bagi pemimpin-pemimpin masa depan serta mempromosikan manajemen sebagai profesi melalui studi mendalam, penelitian dan publikasi untuk memenuhi kebutuhan industri dan pemerintahan. Untuk mewujudkan visinya, Tandi Abeng University bekerja sama dengan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia. Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia, LIPI, Asia Professional Education Network, SEGI University, The Cyber University of Korea, ITB, IPB, Erasmus University, The State University of New York at Buffalo, Marketing Institute of Singapore, Malaysian Institute of Management, The United States Indonesia Joint Council on Higher Education atau USINDO. Tandri Abeng University memiliki Tandri Abeng School of Management yang terbagi lagi menjadi empat program studi, yakni manajemen dengan konsentrasi pemasaran dan keuangan, akuntansi, administrasi bisnis dengan konsentrasi kewirausahaan, serta ilmu komunikasi dengan konsentrasi komunikasi korporat. Selain itu, Tandri Abeng University juga memiliki School of Engineering yang terdiri dari teknik informatika, sistem informasi, teknik sipil, arsitektur, teknik elektro, dan teknik perminyakan. Tanri Abeng University memiliki sebuah lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat, Tanri Abeng University Center of Excellence, yang memiliki visi terdepan dalam merealisasikan ekonomi inklusif. Tau Center of Excellence melibatkan sivitas akademik, para pakar dalam menjalankan kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan sumber daya daerah. Untuk itu, Tau Center memiliki dua program, yaitu program korporatisasi koperasi melalui program pengembangan badan usaha milik rakyat dan program pengembangan kapasitas perangkat pemerintah daerah. Pada program internasional, Tandri Abeng University setiap tahunnya berkesempatan menghadirkan tiga profesor dari Erasmus University, yaitu Dr. Martin F. L. Profesor Dr. Stefan P. dan Profesor Dr. Peter Verheesen, dengan mengusung konsep butik university. Tandri Abeng University memiliki ruang perkuliahan yang modern yang dilengkapi dengan fasilitas library, auditorium, ballroom, research and publication center, counseling and career center, language center, executive center for global leadership, student club, dining hall, basement car park. Tandi Abeng University juga menyediakan fasilitas pendukung aktivitas di luar ruangan serta olahraga seperti rooftop swimming pool, gymnasium. Tennis court, futsal, basketball, jogging track, dan giant chess park yang dikelilingi taman dan lingkungan asli serta bebas asap rokok. Sebagai alumni dari Tanabe University, sangatlah mudah bagi saya untuk mendapatkan alhamdulillah. Saya sudah menjadi manajer di suatu perusahaan teknologi Indonesia, dan di beberapa foundation pun saya diterima dengan mudah oleh mereka. Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat menghubungi hotline kami di 0813 1818 9500 atau dapat mengunjungi website kami di www.tau.ac.id dan Instagram kami di @tauuniversity. Untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas dengan predikat karir di profesional, saya mengundang kaum muda, calon-calon mahasiswa untuk mendaftar di Tanriabeng University. studying the theoretical things but also the practical by doing some projects and assignments most of the projects will be related to the real working projects we are offering the latest technology to be taught in this campus for example Java mobile which is the Android interactive multimedia and 3d animations moreover we have international certifications come from Oracle which is Oracle Academy it is used for industrial nowadays. During studying in CIU in major informatics engineering, I learned quite a lot about technology. In the class, students and lecturers are using google products for example google classrooms this software or this application is used to interact between lecturers and students and also in the google classroom students can submit their assignments so they will know when is the due date of each assignment engineering we are thought to be a professional IT. In this major especially focused on programming database and multimedia. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Okay, kepada para peserta, selamat datang di acara Artificial Intelligence Webinar Series, di mana webinar series ini merupakan kerjasama Prodi Teknik Informatika School of Engineering and Technology, Tanria Abing University, dengan Jakarta Artificial Intelligence Research. Oke, okay, telah hadir bersama kita Bapak Joni selaku Kaprodi uh, Teknik Informatika dan Dekan School of Engineering Ibu Afni, serta rekan-rekan dosen lainnya juga telah hadir bersama kita. Uh, puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena pada pagi hari ini kita bisa menyel menyelenggarakan rangkaian dari webinar series yang telah disusun. Oke, okay. sebelumnya para peserta yang telah hadir, saya ucapkan terima kasih telah bergabung bersama kami uh, pada pagi ini. Apa kabar semuanya? Uh, semoga selalu sehat dan serta dilindungi Tuhan yang Maha Esa ya. Uh, di tengah pandemi ini, tetap jaga kesehatan, stay at home, dan kita akan tetap produktif dari rumah untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan. Okay. Pada hari ini, saya akan menyampaikan uh, beberapa peraturan selama pelaksanaan kegiatan dari webinar ini. Oke, antara lain yang pertama uh, internet connection jadi pastikan internet connection para peserta dan hadirin ada di sini untuk tetap stabil sehingga tetap bisa mengikuti acara uh, webinar ini. Lalu pastikan audio mikrofonnya selama kegiatan tetap di mute ya karena uh, biar suasananya tetap kondusif. Lalu, uh, standby 5-10 menit sebelum acara dimulai, dan kita akan nanti uh, akan ada sesi tanya jawab di akhir, atau bisa secara langsung, atau melalui forum chat yang ada di Zoom ini. Jadi, lalu <coughs> chat tidak diperkenankan untuk dilakukan bersama peserta, jadi nanti chat itu akan dilakukan bersama dengan narasumber. Uh, Oke. Okay. Pada kesempatan kali ini, web series pertama kita mengangkat judul Artificial Intelligence and Overview and Its Role in Industry. Dengan pembicara kita adalah Ibu Dr. Nur Afni Catur Andriani. Sedikit eh, saya sampaikan latar belakang CV dari beliau. Eh, Ibu Nur Afni Catur Andriani, atau biasa kita sapa Ibu Afni, merupakan lulusan dari Applied Mathematica Controlling Modeling Universitas Gajah Mada. Lalu dia mengambil Master of Science by Research in Electrical Engineering Industrial Autom Automation di mana Research on Machine Learning Algorithm Development di University Teknologi of Petronas. Lalu mengambil dokt doktoralnya Doctor in Electrical Engineering, Signal and Image Processing, University Indonesia. Untuk short course and certification, beliau merupakan machine learning and deep learning for biomedical and medical application, lalu sparsity and optimi optimization, dan mathematical modeling for imaging, and then CAEA, atau Certification of Artificial Intelligence association working experience-nya, saat ini beliau dari tahun 2017 sampai saat ini beliau menjabat sebagai dekan Dean, Dean for School of Engineering and Technology di Tangerang Abing University. Lalu tahun 2013 sampai saat ini pun masih aktif menjadi lecturer under Informatics and Engineering Program Studi di Tangerang University tahun 2010 dan 2012, sampai 2012 beliau merupakan lecturer on computer science in Wolongong University for INTI College Indonesia. Lalu tahun 2011 dan sampai 2013 beliau merupakan lecturer at STMIK in Inti Indonesia. Tahun 2012 sampai 2013 beliau aktif di business development research for international Liurit Network for Indonesia Region di tahun 2018 sampai 2020 merupakan Graduate Existence in Control and Automatic Industrial Laboratory in University of Technology Petronas Malaysia. Untuk teaching subject beliau fokus di AI Artificial Intelligence and Machine Learning, lalu Digital Image Processing, Discrete Mathematics, Algorithm and Problem Solving, Engineering Mathematics, Linear Algebra. Numerical method and statistics. Untuk research interest-nya, beliau interest in imaging algorithm, medical imaging, machine learning especially on image processing. Itu uh, merupakan cv dari beliau. Uh, langsung saja sebelum kita mulai sekali lagi saya ingin memastikan pada peserta untuk uh, tidak menyalakan mikrofonnya uh, ya, selama uh, acara ini berlangsung. Uh, kecuali pada saat uh, saya persilahkan di bagian nanti akhir itu ada question and answer Oke. langsung saja kita berikan kesempatan kepada pembicara kita, kepada Ibu Afni, waktu dan tempat saya persilahkan baik Uh, terima kasih Ibu Mita Selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Apakah suara saya cukup clear terdengar Bu Mita? Waalaikumsalam terdengar, terdengar. Uh, terdengar Bu, cukup clear yeah. uh, Terima kasih atas kesempatan yang diberikan uh, Yang terhormat Bapak Joni Hiskia Selaku Ketua Program Studi Informatik Engineering Tandikapeng University beserta dengan timnya Dan juga uh, Pak Felix dan tim yang sudah menyiapkan webinar series artificial intelligence ini yang merupakan uh, uh, kerjasama antara Tanriabeng University dan uh, yang merupakan kerjasama antara Tanriabeng University dan Jakarta AI Research. Uh, terima kasih pagi ini saya berbahagia bertemu dengan Bapak Ibu semua walaupun lewat daring ya uh, di tengah pandemi ini semoga kita semua sehat um, kondisi saat ini tidak 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 sedang melandai ya Bapak Ibu uh, kita dalam kondisi yang tidak lebih baik sebenarnya cuman sepertinya awareness saya boleh ya menyampaikan ini ya sebelum masuk ke webinar gitu Sepertinya, uh, awareness masyarakat justru semakin turun, gitu ya. Jadi, mungkin kesempatan saya berbicara dengan banyak teman-teman nih yang ada di sini. Saya lihat, partisipannya mulai banyak. Uh, apa, semoga kita semua menjadi bagian dari masyarakat yang tetap berhati-hati di masa pandemik ini, karena kehati-hatian kita itu juga memberikan dampak pada yang lain, utamanya juga pada petugas medis, ya. Yang saat ini ada di garda terdepan memerangi pandemik ini. Uh, jadi kalau misalnya tidak perlu-perlu amat, jangan pergi-pergi, jangan ke mall dulu. Kalau sholat Jumat pakai masker ya, karena sekarang menurut suami saya sholat Jumat sudah banyak yang nggak pakai masker. Uh, padahal ya. sebenarnya kondisi pandemi ini ya, tidak ya, tidak, ya. tidak tidak membaik. Kita sedang tidak dalam kondisi jadi, membaik. Masalah, cuman awareness. Tapi kalau misalnya se 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 yeah. <laughs> uh, Mungkin sebelum. Sebelumnya tadi sudah diperkenalkan oleh Bu Mita. Kebetulan saya adalah dekan di Fakultas Teknik Aping University dan diberikan kesempatan untuk memberikan membawakan tema yang pertama dan dalam webinar series ini sampai Ya. Uh. Jadi webinar series ini nantinya memang akan mengangkat topik AI di beberapa di beberapa ranah implementasi AI. Namun di awal ini kita akan bicara AI secara general untuk memberikan view kepada teman-teman yang mungkin ingin belajar AI. Karena sekarang AI tidak lagi menjadi dominasi teman-teman yang ada di ilmu komputer atau komputer science saja, atau teman-teman di electrical engineering saja, tapi sekarang AI itu menjadi ranah banyak orang gitu ya, ranah hampir semua orang. Orang-orang kesehatan bicara AI, orang-orang marketing bicara AI, orang-orang bisnis intelijen bicara AI gitu ya. Orang-orang bahasa juga bicara AI, jadi sekarang AI itu menjadi kebutuhan hampir semua lini industri. Jadi kemudian menjadi topik pembicaraan tidak hanya orang-orang dengan background computer science ataupun electrical engineer. Jadi mungkin beberapa dari teman-teman di sini tidak berbackground computer science, dan electrical engineer. Hari ini saya mungkin tidak akan membawakan overview seperti saya membawakan di kelas yang terlalu teknikal. Jadi ini hanya sifatnya popular knowledge yang nanti kita bisa diskusikan bersama ya. Saya akan coba share. Oke. Hmm. Ya. Uh, apakah saya screen saya berhasil Mbak Mita? Berhasil Bu terlihat. Oke. Okay. Ya. Baik. Jadi pagi ini saya akan menyampaikan tentang artificial intelligence overview its role in industry and future development. Jadi hanya. Uh, Sebenarnya mungkin taksi knowledge ya, tapi nanti mungkin bisa diberdalam dengan diskusi karena nantinya uh, bagi, bagaimana implementasi artificial intelligence secara dalam akan dilanjutkan ke topik-topik berikutnya seperti hari ini itu sepertinya akan lanjut ke bagaimana implementasi artificial intelligence di healthcare ya di uh, kesehatan pelayanan kesehatan. Jadi saya ini akan berbicara secara makronya. Baik. Uh, Jadi ini isi dari yang aku ingin saya sampaikan pagi ini kita bicara sedikit historinya, urgency of AI, kemudian AI itu apa sih? Saya akan coba bawakan dengan bahasa yang populer, kemudian application of AI. Nah, kebetulan di awal eh di pertengahan tahun ini itu Badan Riset BPPT mengeluarkan fokus pemerintah. Terkait dengan AI development itu, nanti saya akan sedikit memberikan pengetahuan tentang itu, sehingga mungkin bermanfaat buat teman-teman yang ingin riset di bidang AI bisa mengarah ke sana agar kemudian bisa mendukung apa yang sedang menjadi fokus pemerintah. Kemudian, yang terakhir adalah AI in the future, kemudian kita akan lanjutkan dengan diskusi bersama, baik jadi historinya uh, adalah yang paling mungkin terkenal ketika kita bicara artificial intelligence adalah Alan Turing. Alan Turing ini seorang mathematician, seorang computer scientist, seorang philosopher yang uh, berkebangsaan Inggris yang saat itu uh, membuat pertanyaan gitu, mesin itu bisa berpikir enggak ya gitu. Can machine think? Kalau mesin bisa berpikir, can machine react as human react? Itu apakah mesin juga bisa memberikan reaksi sebagaimana manusia memberikan reaksi? Nah, uh, mungkin saya akan sedikit mengajak Bapak Ibu melihat video berikut. Tidak nampak ya, Mbak? Enggak, Bu. Belum nampak, Bu. Oh, Oke, okay. sebentar. Mungkin saya, uh, saya stop share dulu. itu test. Oke, saya coba share lagi. Oke, sip. Suaranya <tuh> nggak kedengeran tuh, Bu. Kurang dibesarin. <tuh> These have been vital considerations yeah. for the future of oh, artificial intelligence. But British computer scientist Alan Turing decided to disregard all these questions in favor of a much simpler one Can a computer talk like a human? This question led to an idea for measuring artificial intelligence that would famously come to be known as the Turing test. In the 1950 paper Computing Machinery and Intelligence, Turing proposed the following game. A human judge has a text conversation with unseen players and evaluates their responses. To pass the test, a computer must be able to replace one of the players without substantially changing the results. In other words, a computer would be considered intelligent if its conversation couldn't be easily distinguished from a human's. Turing predicted that by the year 2000, machines with 100 megabytes of memory would be able to easily pass his test but he may have jumped the gun even though today's computers have far more memory than that few have succeeded and those that have done well focused more on finding clever ways to fool judges than using overwhelming computing power though it was never subjected to a real test the first program with some claim to success was called eliza with only a fairly short and simple script it managed to mislead many people by mimicking a psychologist, encouraging them to talk more and reflecting their own questions back at them. Another early script, Perry, took the opposite approach by imitating a paranoid schizophrenic who kept steering the conversation back to his own pre programmed obsessions. Their success in fooling people highlighted one weakness of the test humans regularly attribute intelligence. To a whole range of things that are not actually intelligent. Nonetheless, annual competitions like the Loebner Prize have made the test more formal, with judges knowing ahead of time that some of their conversation partners are machines. But while the quality has improved, many chatbot programmers have used similar strategies to Eliza and Perry. 1997's winner, Catherine, could carry on amazingly focused and intelligent conversation. But mostly if the judge wanted to talk about Bill Clinton. And the more recent winner, Eugene Gustman, was given the persona of a 13-year-old Ukrainian boy, so judges interpreted its non-sequiturs and awkward grammar as language and culture barriers. Meanwhile, other programs like Cleverbot have taken a different approach by statistically analyzing huge databases of real conversations to determine the best responses. Some also store memories of previous conversations in order to improve over time. But while Cleverbot's individual responses can sound incredibly human, its lack of a consistent personality and inability to deal with brand new topics are a dead giveaway. Who in Turing's day could have predicted that today's computers would be able to pilot spacecraft, perform delicate surgeries, and solve massive equations? But still struggle with the most basic small talk. Human language turns out to be an amazingly complex phenomenon that can't be captured by even the largest dictionary. Chatbots can be baffled by simple pauses like, um, or questions with no correct answer. And a simple conversational sentence like, I took the juice out of the fridge and gave it to him, but forgot to check the date, requires a wealth of underlying knowledge and intuition to parse. It turns out that simulating a human conversation takes more than just increasing memory and processing power. And as we get closer to Turing's goal, we may have to deal with all those big questions about consciousness after all. Okay. Tadi itu uh, adalah video tentang awal mula kenapa kemudian AI itu muncul. Jadi ada uh, ya tadi saya sebutkan Alan Turing yang punya kira -kira yang kritis. Bisa nggak sih kita membuat komputer itu berperilaku seperti manusia? Can uh, can machine talk like a human? Bisa nggak bicara kayak manusia? Bisa nggak bereaksi seperti manusia? Uh, bisa nggak punya kecerdasan kognitif layaknya manusia? Tadi di akhir-akhir kalau bapak ibu perhatikan ada video yang uh, Uh, mesin itu diberikan bentuk-bentuk ya uh, bentuk uh, heksagon uh, lingkaran segitiga itu untuk membedakan bentuk-bentuk berikutnya uh, apa uh, kecerdasan kognitif kemudian dikatakan bahwa saat ini AI itu sudah mampu untuk menerbangkan uh, roket secara autopilot kemudian untuk melakukan uh, auto surgery ya membantu dokter melakukan auto surgery tapi yang justru menjadi tantangan adalah uh, uh, AI itu AI itu dianggap belum presisi dalam uh, menangkap bahasa manusia gitu ya. Namun sekarang berkembang natural language processing, kita akan ada itu juga ya tentang uh, tentang natural language processing di agak akhir nanti bahwa perkembangan AI saat ini sudah luar biasa. Jadi yang tadinya mungkin hanya sekedar science fiction, sekarang kita sudah punya. Nah, sejak Alan Turing uh, memberikan uh, apa tuh namanya? Jadi Alan Turing itu di sini adalah menciptakan sebuah sistem di mana uh, membuat sebuah tes ketika uh, kita berbicara dengan lawan bicara kita atau kita menggunakan chatbot dengan lawan bicara kita antara manusia dan mesin itu uh, bisa nggak dibedakan semakin dia tidak bisa dibedakan maka sistem yang kita create uh, itu semakin cerdas gitu dan alat test ini yang kemudian dijadikan sampai saat ini adalah alat tes ketika kita mempropos sebuah sistem cerdas gitu ya apakah mampu melalui alat alat test walaupun ini yang paling sederhana nah secara formal uh, jadi Munculnya Turing tadi diikuti dengan tahun 56 ada Dortmund Meeting. Disitulah mulai muncul istilah artificial intelligence. Jadi muncul kecerdasan buatan atau artificial intelligence itu di tahun 56 dalam Dortmund Meeting. Nah awal-awal AI itu berkembang bentuknya masih uh, uh, kalau sekarang mungkin nanti kita akan bicara machine learning ya. Jadi awal-awal itu -awal belum ke sana. Jadi awal-awal masih masih logic base gitu ya, masih rule base. Jadi berkembang tahun 5565 itu invention of LISP itu adalah bahasa pemrograman untuk expert system. Jadi masih masih berbasis uh, rule based itu untuk menciptakan sebuah komputer yang mampu berpikir secara kognitif. Kemudian di tahun 6673 itu mulai lahir neural network. Nah, melahirnya neural network ini yang luar biasa bombastis saat itu yang kemudian uh, mampu uh, complicated kita membuat rule based dalam sebuah sistem cerdas itu digantikan oleh uh, sistem komputer yang mampu untuk belajar sendiri dengan adanya neural network. Kemudian tahun 6585 itu muncul MYCIN DENDRAL. Ini adalah dua sistem pakar yang mem, yang merupakan sistem pakar dalam bidang kesehatan ya, jadi mendeteksi penyakit yang, ter, yang saat itu adalah uh, kayak titik awal dari AI yang kemudian digunakan dalam dunia kesehatan. Kemudian muncul machine learning di ar, di era tahun 86, neural network kembali booming dengan berbagai uh, perkembangan algoritma yang sama-sama menggunakan kekuatan data untuk membuat mesin itu mampu belajar sendiri. Jadi kecerdasan kognitifnya tidak lagi berdasarkan rule base yang dimasukkan ke dalam mesin, tapi kemudian mereka belajar sendiri dari data yang kita berikan. Jadi saya akan jelaskan di agak ke belakang. Kemudian di tahun 95 mulai AI itu diberdiri sebagai sebuah sains ya, sebagai ilmu pengetahuan menjadi mata kuliah dan seterusnya. Nah, dulu tahun 2001 itu ada movie namanya Space of Odyssey di uh, film ini itu ada hal hal ini adalah komputer yang kemudian mengendalikan si outer space ini. Jadi uh, pesawat ruang kasa ini dikendalikan oleh hal di mana hal itu di situ uh, mampu bicara dengan krunya, speak easily with the crew and then she understand the emotion of the crew, navigate the ship automatically. Jadi dia menavigasikan uh, apa kapal kapal ruang angkasa uh, ruang angkasanya itu secara otomatis, kemudian mendiagnosa ketika misalnya ada kerusakan atau sesuatu yang uh, tidak seharusnya dalam uh, spesifiknya kemudian make life dead and decision display emotion waktu itu 2001 dia adalah science fiction ya tapi sekarang kita lihat banyak di antaranya yang sudah menjadi ada in our daily life it was be science-fiction but now is our in daily life speak easily with the crew kita punya banyak sekali uh, apa namanya voice assistant ya kayak uh, Siri, kemudian Google Assistant, kemudian kita punya yang keluaran Amazon Alexa, dan seterusnya. Kemudian uh, kalau orang bilang AI, AI nggak akan pernah bisa mengalahkan manusia karena AI itu tidak punya empati, tidak punya emosi. Uh, sedangkan manusia itu selain kecerdasan kognitif punya emosi. Nah sekarang mulai berkembang ke arah sosio-psikologi signal processing itu banyak dikembangkan komputer cerdas yang mampu mengenali emosi manusia kalau navigate the ship automatically itu sudah terjadi beberapa tahun lalu ya. Jadi itu sudah sudah sekarang 90 persen, 70 persen sampai 90 persen pesawat itu autopilot. Jadi itu sudah sudah lama terjadi. Jadi sesuatu, kalau dalam AI ini perkembangannya sangat cepat. Yang tadinya hanya science fiction, saat ini kita punya semuanya hampir kita punya di in our daily life. Nah, kenapa sih AI itu menjadi urgen? Kenapa kemudian kalau bisa tuh semua orang mau background background ilmunya apa mesti ngerti AI sekarang itu. Jadi seperti tadi saya bilang, itu bukan lagi dominasi teman-teman di computer science ataupun di electrical engineering ini menjadi makanan semua orang AI itu. Karena begitu ur urgensinya AI di era industri 4.0 katanya begitu ya. Jadi ini dari Microsoft IBM mengatakan 71% of executive believe that AI will have significant impact on their business. 71% itu eksekutif ya, eksekutif jadi orang-orang yang menentukan decision maker dalam setiap perusahaan itu percaya bahwa dengan AI itu memberikan impact yang signifikan terhadap bisnis mereka. Bahkan 50% dari company yang dari perusahaan perusahaan yang menggunakan AI uh, sebagai uh, dalam sistem mereka itu akan uh, mendapatkan uh, apa? pelipatan dalam cash flow mereka dalam 5 sampai 7 tahun ke depan gitu. 64 industri company have already started invest in AI solution. Karena mereka tahu AI itu sangat uh, bermanfaat, maka kemudian 64 persen dari dunia industri itu bahkan sudah menginvestasikan uh, apa uh, capital mereka untuk pengembangan sistem berbasis AI. Kemudian 3,7 US dollar triliun US dollar artificial will contribute to the manufacturing industry by 2035. And then 36 of industrial company fear integration of compatible problem with AI solution. Jadi uh, AI itu menjadi solusi di hampir sebagian besar lini industri gitu ya. Terus juga ada dari Simply Learn saya mendapatkan juga bahwa AI diprediksikan akan membuat uh, pertumbuhan ekonomi sampai dengan 70 peningkatan di tahun 2035 dan itu terjadi di sekitar 16 industri kemudian mampu meningkatkan produktivitas lab, lab, labor itu adalah tenaga kerja ya uh, up to 40% dan mendobling economic growth men, apa menggandakan pertumbuhan ekonomi di 12 negara berkembang gitu ya. Jadi melihat urgensi ini uh, di Indonesia pun ngeh gitu bahwa literasi saat ini di era industri 4.0 tidak hanya cukup membaca, menulis dan matematik. Dulu kalau kita zaman kita kecil mungkin Anda akan menjadi sukses Pintu gerbang anda menuju ilmu pengetahuan itu adalah membaca, menulis, matematik ya. Matematik di sini bukan tambah-tambahan itu, tapi lebih kepada kemampuan berpikir logis gitu kan. Itu model dasar masyarakat untuk berkiprah. Namun sekarang udah bergeser di era industri 4.0 itu literasi yang harus dikuasai apapun background pendidikan anak-anak kita nanti adalah yang pertama literasi data. Jadi ini adalah kemampuan untuk membaca dan menganalisa menggunakan informasi. Kenapa? Karena kita pada era, ada di era disruptive information, information disruption. Jadi uh, informasi itu berlimpah ruah, gitu ya. Kita bahkan mungkin kayak tenggelam di dalam informasi. Ketika kita tidak bisa memanfaatkan informasi itu untuk sesuatu hal yang bermanfaat, maka itu menjadi rubbish, menjadi menjadi sesuatu hal yang tidak bermanfaat dan makan mungkin kita terbawa ke sesuatu hal yang tidak uh, baik, misalnya hoax dan segala macam. Namun ketika uh, banyaknya informasi itu mampu kita olah. Dengan keterampilan literasi data dan mampu kita analisa, maka itu menjadi bermanfaat. Jadi uh, mungkin data di sosial media gitu ya uh, tentang sentimen analisis katakanlah kalau sudah mendekati pilkada pasti banyak orang yang posting tentang uh, tentang intrik politik ya tentang tentang uh, sesuatu hal yang berbau politik gitu misalnya. Nah itu kalau tidak dimanfaatkan oleh tim sukses misalnya untuk menganalisa oh kecenderungan masyarakat itu ke arah mana ya. Oh, kecenderungan masyarakat itu suka tipe kampanye yang seperti apa ya, misalnya? Oh, kecenderungan masyarakat itu suka tipe pemimpinnya seperti apa ya, maka kemudian itu tidak menjadi bermanfaat gitu. Namun kalau kita mampu mengolahnya, menganalisa, maka itu menjadi bermanfaat. Sama ketika misalnya kecenderungan e, belanja gitu ya. Kalau Bapak Ibu rasakan misalnya habis belanja A di Tokopedia, misalnya katakanlah belanja kompor, besoknya Anda akan dapat iklan gitu ya untuk belanja produk-produk dekat-dekat sama kompor tuh. Misalnya exhaust, misalnya exhaust atau misalnya dispenser, pokoknya yang terkait sama peralatan dapur misalnya ya. Karena uh, si apa uh, si sistem mereka itu memanfaatkan data yang ada, dianalisa untuk kemudian dibuatkan rekomendasi yang tepat untuk para pasar uh, marketnya gitu. Dan itu menjadi bermanfaat. Itu yang pertama, mampu membaca dan memanfaatkan data. Kemudian yang kedua literasi teknologi. Nah ini di sini bermain adalah artificial intelligence. Jadi kalaupun misalnya anda tidak paham bagaimana how to create the artificial intelligence, paling tidak paham arsitekturnya, paham uh, insight tentang AI gitu ya. Kalaupun uh, tidak ini langsung gitu. Dan coding. Sebenarnya kalau coding ini menurut saya ya, keterampilan coding itu uh, kenapa kemudian kenapa sih orang bukan orang komputer kok capek-capek ngoding gitu misalnya? Karena coding itu tidak hanya melatih Anda mampu meng sebuah software misalnya ya, sebuah perangkat lunak, tapi juga membuat kita mampu belajar berpikir secara logis gitu. Dan itu sangat sangat diperlukan dalam dunia industri ya. Jadi kemampuan coding itu tidak hanya purely Anda ngoding something tapi juga we do how to how to think logically gitu. Nah, anak-anak sekarang kalau di sekolah-sekolah udah banyak tuh ya pasti diajari ngoding dari sejak SD biasanya. Jadi literasi teknologi termasuk artificial intelligence di dalamnya itu adalah literasi yang tidak lagi bisa dihindari karena nanti AI itu masuk ke seluruh aspek kehidupan manusia gitu. Jadi in, termasuk di industri. Jadi kalaupun Anda misalnya bekerja sebagai bisnis intelijen, Anda harus ngerti tuh bagaimana meng mengelola sentimen analisis dari uh, dari pasar misalnya ya. Uh, padahal Anda bukan orang komputer science, you have to know gitu. Anda harus belajar gitu. Ya, memang itu sudah literasi yang tidak bisa kita hindari di saat ini. Dan nah, yang terakhir adalah literasi manusia. Ini tetap sama mungkin ada di setiap uh, generasi ya, bahwa uh, kita punya hard, work, hard skill, tapi kita juga harus punya soft skill. Soft skillnya nya adalah bagaimana kita berkolaborasi. Kalau saya melihatnya itu di tahun dengan industri 40 adalah kemampuan kolaborasi, karena nggak ada pekerjaan yang sukses dengan hanya dikerjakan sendiri. Jadi yang baik adalah kemampuan kolaborasi dan kemampuan entrepreneurship. Dua hal itu yang sepertinya memang harus uh, banyak di tanamkan di generasi muda. Makanya belajar AI menjadi sangat penting karena kita tahu urgensinya AI itu tidak lagi bisa terhindarkan di hampir seluruh lini industri. Nah, sekarang apa itu artificial intelligence gitu ya? Jadi misalnya kalau kita bicara AI, memang orang tuh gampangnya selalu mengasumsikannya ke robot gitu ya. Ke, padahal sebenarnya tes, eh, tidak hanya robot. AI itu tidak hanya ada di dalam robot. Jadi katakanlah oke lah, kita sekarang berbicara dengan salah satu contoh adalah robot. Robot itu dikatakan "artificial intelligence" kalau dia mampu berpikir dan bereaksi sebagai layaknya manusia. Nah, bagaimana caranya dia ber- itu? Uh, mampu melakukan hal tersebut yaitu dengan ditanamkan algoritma di dalamnya dan fungsi matematik di dalamnya. Jadi, dengan dua hal ini, uh, piranti keras kita itu ya, robot di sini akan menjadi cerdas. Artificial intelligence jadi punya kecerdasan. Uh, yang diharapkan mampu seba, sebagaimana kecerdasan itu ada di dalam manusia as human uh, apa? intelligence gitu. Nah, eh uh, contoh nih misalnya sebuah se, apa robot ini ada ada sumbernya dari Simply Learn uh, bagus untuk memberikan gambaran tentang artificial intelligence. Misalnya kita mengcreate robot di dalam sebuah Uh, laboratorium ya sama kalau misalnya teman-teman komputer -teman sains yang mengembangkan algoritma dengan simulasi, kemudian kita mencobakan dengan data eksperimen. Nah, sekarang kita bicara misalnya saya punya robot, saya develop di dalam laboratorium, kemudian robot ini saya uji cobakan di uh, apa namanya di di field di lapangan gitu ya, di lapangan. Nah, tentunya barrier-nya akan lebih 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 banyak ya dengan lighting yang mungkin berbeda kemudian dengan environment-nya, kemudian dengan uh, apa presisi posisi dan lain-lain, ee -lain, uh, robot ini harus berperforma sebagaimana manusia men mem mem apa mempropose robot ini dibuat untuk apa? Nanti saya akan jelaskan di belakang tentang PEAS ya. Jadi robot ini tadinya tujuannya untuk apa? Maka ketika di lab tujuannya untuk ini, ketika dipindahkan ke lapangan tujuannya juga sama, harus untuk itu juga. Nah, ability to react to the new situation dari yang tadinya di lab dipindahkan ke lapangan dan dia mampu memberikan respon sebagaimana yang diharapkan oleh pembuatnya oleh manusia yang uh, tujuan si robot ini dibuatkan itu adalah kemampuan generalisasi namanya. Jadi itu adalah karakter pertama dari sebuah uh, sistem yang dianggap cerdas atau memiliki kecerdasan buatan adalah kemampuan untuk generalize learning. Gitu. Jadi uh, sudah kalau kita mungkin Uh, kalau kita manusia gitu ya, waktu kuliah misalnya belajar tentang uh, apa ya, uh, ya katakanlah kalau kalau sekarang kita belajar image processing misalnya seperti itu, belajar digital image processing. Kemudian begitu di dunia kerja gitu, bisa nggak saya implement digital image processing ini di dunia kerja saya? Misalnya uh, ketika misalnya harus uh, meng-create atau mendevelop uh, sebuah software perangkat lunak uh, biometrik. Jadi mengenali seseorang berdasarkan iris mata, misalnya seperti itu. Bisa nggak ya saya implement apa yang sudah saya pelajari di kelas as our lab, jadi kelas kita ada lab, lab-nya si manusia ini, untuk kemudian dibawa ke dunia nyata. Kalau saya bisa melakukannya, pastinya kalau manusia bisa melakukannya, itu artinya saya punya kemampuan generalize learning. Gitu. Jadi mengeneralisasi uh, apa, apa yang ada di la, uh, kelas untuk kemudian di dunia nyata itu dibuat seperti apa. Itu karakter yang pertama, jadi generalize learning. Yang kedua, karakter yang kedua adalah Misal, ad, si robot ini dihadapkan pada dua jalan, satunya berbatu, satunya paving gitu ya. Dia akan memilih berjalan kemana kira-kira. Kalau kita sebagai manusia, pasti saya akan memilih yang berpaving gitu. Kenapa saya memilih berpaving? Karena jalannya pasti lebih enak, lebih cepat, lebih aman buat kaki saya. Nah itu kemampuan seperti ini di manusia disebutnya sebagai uh, kemampuan reasoning ability. Kenapa saya memilih ini? Saya mampu ber, um, apa, um, melakukan uh, deduksi, melakukan penurunan logika di situ ya. Nah, saya harus memilih ini karena ini is a reasoning ability. Jadi yang kedua, tadi yang pertama adalah general reasoning, yang kedua adalah reasoning ability. Nah yang tiga karakteristik dari sebuah sistem dikatakan di artificial intelligence itu adalah misal uh, dia mau lewat lewat jalan, tapi kemudian itu jalannya uh, berair, gitu ya. Nggak bisa lewat di situ. Gimana saya harus lewat gitu? Dan kemudian, misalnya, diberikan uh, apa namanya, diberikan papan gitu ya, diambil papan, diberikan papan ditaruh di situ, kemudian baru dia jalan. Nah, seperti itu dikatakan problem solving ability. Jadi, harusnya sebuah sistem komputasi, kemudian, atau misalnya robot ya, uh, atau misalnya uh, perangkat lunak apapun yang dikatakan memiliki kecerdasan buatan, dia mampu menyemacakan sebuah permasalahan yang dihadapkan. Gitu. Makanya ketika mengcreate sebuah uh, apa sistem berbasis kecerdasan buatan itu harus mendefinisikan PAS. Nanti kita akan ke sana. Nah, jadi ada tiga ya tadi ya, generalized learning, kemudian reasoning ability, dan yang terakhir adalah problem solving ability. Maka robot tadi dikatakan memiliki kecerdasan buatan atau dikatakan sebagai robot cerdas. Nah, Eh uh, jadi robot dikatakan memiliki ha machine determin as actively intelligence kalau dia jenis learning ability, reasoning ability dan problem solving ability. Nah Nah, formal definition of AI ini saya ambil dari modern. Jadi kalau teman-teman ambil kuliah artificial intelligence ya, mungkin beberapa dari teman-teman di mahasiswa pasti salah satu buku rujukan dari dosennya adalah Modern Artificial Intelligence karangan Stuart Russell dan Peter Novik, gitu kayaknya udah kitabnya teman-teman AI ya. Jadi di situ ada ada satu halaman yang ada tampilan ini ya. Ini adalah definisi AI dari beberapa orang yang kemudian dikategorikan menjadi empat kategori. Jadi ada di situ yang sebelah kiri atas misalnya the exciting new effort to make computer think machine with minds in the full of literal sense. Literal sense ya. Jadi uh, layaknya kalau buat kita tuh make sense gitu. Atau dia tuh activities was associated with human thinking, activities such as decision making, problem solving, learning. Kemudian yang sebelah kanan atas the study of mental faculty through the use of computational model, the study of computation that make it possible to perceive, reason and act yang kiri bawah the art of creating machine that perform function that require intelligence when performed by people the study of how to make computer do things at which at a moment people are better atau a field of study that seeks to explain and emulate intelligent behavior in terms of computational process atau the branch of computer science that is concerned with the automation of intelligent behavior nah uh, beberapa beberapa pendapat para ilmuwan tentang artificial intelligence ini kemudian dikelompokkan. Dikelompokkan oleh si Stuart Russell dan Peter Novick dalam bukunya ini dikatakan bahwa AI itu yang adalah sistem yang satu. Can think like human, mampu berpikir layaknya manusia. Kalau mampu berpikir layaknya manusia, berpikirnya harus bagaimana? Harus rasional. So system that think rationally. Rasional itu artinya ya sesuai dengan kaidah logika ya. Tidak ada logical fallacy. Jadi kemampuan menurunkan kesimpulannya itu benar gitu. Kemudian mampu uh, act like human. Jadi dia mampu memberikan reaksi sebagaimana manusia. Reaksi yang sama itu reaksi seperti manusia artinya apa ya yang rasional gitu. Sistem that act rationally. Jadi uh, AI pada dasarnya adalah uh, sebuah sistem yang dikatakan artif uh, artificial intelligence ya dia mampu berpikir dan berperilaku layaknya manusia di mana berpikir secara rasional dan juga berperilaku secara rasional gitu. Jadi kalau kita nggak rasional kita kalah sama mesin gitu ya. Kemudian, nah ketika sebuah sistem itu dikatakan dia artificial intelligence itu sistem tersebut kemudian diganti namanya dalam dalam hanya terminologi saja disebut sebagai intelligent agent, intelligent agent gitu ya, agen intelligent, intelligent agent jadi, mesin that is artificial intelligence is determined as intelligent agent. Nah, biasa, intelligent agent ini can perceive, think, and act like human. Nah, intelligent agent itu dari, dari arsitektur dan programnya. Jadi, uh, jadi satu gitu ya. Jadi, kalau misalnya si, uh, si artificial intelligent ini melekat pada uh, sebuah alat untuk membersihkan debu, vacuum cleaner, ya, maka vacuum cleaner-nya itu adalah intelligent agent. Ya, gitu. Kalau dia adalah uh, apa melekat pada... Uh, mesin cuci ya, mesin cuci itu adalah intelligent agent ya, gitu. Nah, agent ini perceive environment through the sensor and acting upon the environment to actuator. Jadi uh, karena dia memang harus menerima menerima input dengan uh, menerima input baru kemudian dia bisa memberikan memberikan respon ya dari type input tersebut, maka dia butuh sensor untuk menangkap inputnya dan butuh aktuator untuk memberikan respon dari apa yang dia terima nah gambarannya kalau saya bandingkan dengan manusia misalnya ya kalau kita manusia itu punya panca indera sebagai sensor kita mata telinga hidung kemudian lidah ya tangan alat apa kulit permukaan kulit untuk kemudian kita bisa memberikan respon gitu ya kalau aktuator kita mungkin tangan kaki mulut gitu kan uh, untuk memberikan misalnya saya diajak bicara saya mendengarkan kemudian uh, itu sensor saya adalah telinga untuk menangkap suara orang dan memberikan responnya. Saya menggunakan mulut saya untuk berbicara. Nah, pada mesin pun sama. Jadi, pada mesin saya perlu sensor, sensornya macam-macam gitu ya, bisa kamera, bisa speaker, bisa keyboard, kemudian bisa ini untuk infrared, kemudian ini untuk uh, sidik jari, membaca sidik jari, ini untuk mem, apa namanya, untuk USG panel, apa itu ininya, sticknya joysticknya, USG gitu ya, untuk kemudian uh, diberikan aktuatornya berupa bisa layar komputer, bisa kaki-kaki robot, gitu ya, dan seterusnya. Nah, intelligent agent is everywhere. Jadi ini contohnya misalnya smartphone, itu intelligent agent. Kemudian ini robot robot untuk mengevakuasi uh, apa benda-benda dari apa kebakaran misalnya. Uh, kemudian ini auto car, ini juga intelligent agent, ini... Ini kemarin saya baru lihat ada ATM sehat ya. Di sini mungkin ada teman-teman dari ATM sehat. Jadi ini ATM yang kemudian bisa memberikan bantuan untuk mendiagnosa penyakit gitu ya, memberikan informasi terkait kesehatan. Itu juga intelligent agent. Ini ada software untuk mendeteksi kanker paru-paru gitu ya. Kemudian ini untuk mendeteksi kredit card fraud detection. Itu juga intelligent agent. Sentimen analisis, kemudian trading. Nah, sekarang ini juga lagi ngetrend, ya, Saya tiap hari. Kalau di uh, Metro TV, apa ya, ya, sering banget ada iklan orang-orang, uh, iklan teman-teman yang menjual software untuk uh, trading, gitu ya. Dan mereka selalu menyebutnya dengan kecerdasan buatan, dengan AI, dengan AI, dengan AI, dengan AI gitu. Dan itu disebutnya sebagai intelligent agent. Nah, formalnya, ketika kita mendesain sebuah smart machine with AI, itu biasanya kita mendefinisikan empat hal: P, E, E, S, ya. PAS itu performance Evolution, actuator and sensor. Jadi sebelum mendesain memang ini yang kita harus definisikan. sehingga kemudian tadi yang kita bisa ngukur ketika di lab performanya seperti ini, apakah di lapangan dia performanya seperti itu, seperti yang diharapkan, makanya harus didefinisikan seperti ini. Jadi PAS ini adalah minimum requirement untuk mendefinisikan AI pada sebuah smart machine. Contoh misalnya saya punya autocar. Autocar ini performancenya apa yang diharapkan? Kalau performancenya berarti dia bisa eh, apa namanya menuju sesuatu, sebuah tempat dengan aman, sesuai waktu yang diharapkan. Kemudian legal drive, kemudian nyaman gitu ya. Kalau sekarang Indonesia belum legal drive, comfort yang naik aman merasa nyaman tidak. Info-info-nya pasti ada jalan, ada mobil-mobil lain, ada ada apa itu trotoar, ada rambu-rambu lalu lintas misalnya. Kemudian aktuatornya apa? Aktuatornya ya roda dia. Kemudian uh, akselerator ya, gas. Uh, kemudian brake, apa itu namanya? Rem. Kemudian uh, apa tuh? Tintin horn itu adalah, uh, what is this? Uh, tintin apa namanya? Apa sih? Gue jadi lupa. Apa Mbak Mita? Tintin itu apa namanya? Klakson, Bu. Klakson, ya. Klakson. <laughs> <Lakson. laughs> kemudian, Uh, dia butuh sensor apa? Dengan itu semua dia perlu sensor kamera, dia perlu sonar, GPS, speedometer, odometer, accelerometer, engine sensor dan juga dan seterusnya. Jadi ketika kita mendefinisikan sebuah smart system yang ingin kita masukkan AI di dalamnya, kita mendefinisikan PEAS-nya ini agar nantinya kita mampu mengukur dia sudah sesuai dengan yang kita harapkan atau belum. Kemudian contohnya ini robot rumba seri ini untuk vakum cleaner. Jadi contohnya uh, performance-nya berarti Kebersihannya ya, cleanlinessnya, efisiensinya, kemudian distance to travel to clean dia, muter-muter atau muter-muter atau cukup efisien dalam membersihkan uh, si lantai ini gitu, apakah dia muter balik atau dia cukup sekali jalan dan seterusnya, battery life, security, environmentnya room, table, wood floor, carpet, different obstacle yang dia nggak boleh tabrak misalnya. Nah, actuatornya apa? Motor ya, motor bawahnya, kemudian uh, atau wheel ya, roda motornya, different braces sikapnya vakum ekstraktornya untuk mengambil debunya. Sensornya dia perlu kamera karena dia harus berjalan. Kemudian dia perlu dead de detection sensor, dia perlu sensor untuk tahu kotornya ada di mana, cliff sensor, bump sensor, sen infrared wall sensor, dan seterusnya. Nah, jadi eh, kalau ibu, bapak ibu kemudian riset misalnya saya mau mendevelop sensor untuk eh, saya mau develop software untuk bisa mende mendeteksi kanker payudara secara otomatis maka kemudian definisikan dulu PSA apa gitu oke nah sekarang mungkin saya kasih gambaran mesin or sistem ini untuk memahami AI lagi-lagi mesin or system with and without AI ya nah, yang pertama misalnya ini adalah uh, lampu merah nih Bapak Ibu sering nggak sih saya itu saya itu punya pengalaman gini Bapak Ibu uh, ada sebuah perempatan tuh di Green Lake City saya rumahnya di Tangerang kalau saya mau kantor, mau masuk tol, itu saya akan melewati perempatan Green Lake City. Nah, kalau lampu merahnya lagi nyala nih, Bapak Ibu, lagi berfungsi lampu merahnya, itu macetnya bisa panjang betul. Tapi begitu lampu, lampu merahnya itu tidak menyala, jadi dia sedang mati sering ya, lampu merah mati itu di tempat kita kan, justru itu lebih lancar. Somehow malah nggak ada macet, kalaupun macet tidak terlalu panjang. Nah, ini artinya kan teknologi tidak bisa membantu manusia tidak bisa problem solving orang di, di apa dibuat uh, lampu merah itu uh, traffic light itu salah satunya untuk selain menghindari kecelakaan itu mengatur lalu lintas agar lebih lancar begitu kan tapi itu tidak terpenuhi berarti tidak ada problem solvingnya tidak ada unsur problem solvingnya maka kemudian sistem yang seperti ini tidak dikatakan sebagai sistem yang cerdas tidak dikatakan sebagai sistem yang artificial intelligence tapi once bapak ibu taruh algoritma sistem antrian di situ Kemudian dikasih sensor kamera gitu ya untuk mendeteksi O oh, dari perempatan ini mana kemudian volume kendaraan yang lebih banyak maka di situ lampu hijaunya akan menyala lebih panjang dibandingkan lampu merahnya gitu. Jadi tidak dibuat sama panjangnya lampu merah lampu hijau di setiap titik. Maka kemudian itu menjadi artificial intelligence karena dia memang betul-betul akan mengurai kepadatan kepadatan kendaraan yang ada. Gitu. Jadi kita bisa melihat nih teknologi kalau nggak dilengkapi AI sama AI kita bisa melihat mana yang kemudian lebih bermanfaat buat manusia. Kan teknologi itu harusnya mampu membuat kita lebih efisien gitu ya. Jadi kalau membuat kita justru lebih panjang itu kan jadi tidak bermanfaat teknologinya gitu. Itu salah satu contoh bagaimana kita melihat AI dalam sebuah dalam sebuah sistem ya, dalam sebuah mesin aplik, apa di sini dalam apa lampu merah Kemudian contoh lain misalnya nah ini online shopping misalnya. Kalau bapak ibu cuma jualan uh, online shop misalnya cuma jualan mereka Instagram, terus uh, ya jual aja uh, punya produk sih uh, open order bla 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 bla, nggak record, nggak record datanya, kemudian tidak pelajari datanya gitu ya, bapak ibu nggak bisa tuh kasih kasih misalnya oh si A itu lagi apa senengnya itu produk-produk uh, baju yang Sifatnya longgar, panjang-panjang, gede-gede misalnya. Maka kalau ada keluaran baju itu harusnya saya akan tawarkan ke dia lagi, gitu kan? Tapi itu kan nggak akan terjadi kalau kita nggak punya datanya, nggak mengelola datanya. Nah, online shop yang seperti itu dikatakan online shop yang tidak pakai AI. Jadi cuma sekedar uh, memindahkan toko ke platform digital saja, karena memang digital kan tidak harus terkoneksi dengan internet ya. Jadi ah, tidak harus terkoneksi dengan internet. Tidak. Jadi hanya ke platform digital saja jual-belinya dipindahkan ke platform digital tapi tidak Artificial Intelligence nah dia menjadi Artificial Intelligence kalau customer behavior-nya dianalisa gitu jadi dia punya customer itu dianalisa, si A ini sukanya beli apa kemudian biasanya orang-orang itu belinya itu pada saat apa, oh deket-deket tanggal gajian makalah dibuat eh, promo gitu ya misalnya atau apa gitu Kemudian recommender system dengan customer behavior analysis kita bisa membuat recommender system. Itu yang dilakukan oleh banyak e-commerce yang besar saat ini karena mereka uh, apa uh, mempop up kita dengan banyak rekomendasi ketika kita habis belanja apa itu mereka langsung masuk ke database mereka. Nah, yang seperti itu dilengkapi dengan artificial intelligence artinya. Nah, kemudian nah application area of AI sekarang ya tadi sudah dikatakan ya, AI is significant to increase the productivity hampir di semua lini industri. Jadi, otomotif ya. Sekarang sudah mulai banyak dikembangkan, eh, apa namanya? Beberapa itu ada yang mulai kejut-kejut. Kalau misalnya kita ngantuk, itu ya dari eh, dari misalnya, entah sudah dari riset sana, injakan gas ya yang tidak stabil, mungkin atau rawat wajah yang mungkin kelihatan ngantuk, atau apa, keluarlah alat itu semua, mulai ke sana. Eh, kemudian, ya tadi itu ya, automobil, mobil yang bisa berjalan tanpa tanpa supir ya, tanpa uh, apa kemudi. Jadi semuanya pakai autopilot gitu. Kemudian manufacturing sudah banyak mengerjakan pakai robot ya untuk presisi karena untuk hal-hal yang sifatnya kayak masang mur, ngecat gitu ya kalau Bapak Ibu perhatikan di pabrik e, pesawat Boeing gitu ya misalnya menciptakan satu pesawat gitu ya ketika men menyambung-nyambung antara plat material dari pesawatnya itu disambung di dengan mur kemudian dicat itu banyak sudah menggunakan robot. Kemudian finance di bidang finance juga uh, banyak digunakan ya terutama untuk fraud detection itu banyak sekali digunakan untuk prediksi gitu kan. Kemudian di healthcare ini juga sangat berkembang utamanya dalam hal telemedicine. Mungkin nanti Bu Ali akan banyak cerita tentang ini ya kemudian itu utamanya untuk membantu diagnosa dokter lah ya intinya kalau di healthcare itu kalau nggak salah ada tiga poinnya jadi memperluas jangkauan pelayanan kesehatan tujuan AI di healthcare itu memperluas jangkauan kesehatan kemudian menurunkan biaya pelayanan kesehatan dan yang ketiga meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan jadi intinya karena memang persebaran dokter di Indonesia itu masih di bawah yang diharapkan WHO jadi harusnya itu 100 per 100 ribu ke orang, kita masih 88 per 100 ribu orang. Jadi masih di bawah yang diharapkan WHO, di eh, apa jumlah dokter kita, dan persebarannya juga masih kebagi, sebagian besar di Jawa dan Sumatera, maka teknologi healthcare ini sangat-sangat bermanfaat untuk kemudian membantu saudara-saudara kita yang ada di luar jangkauan tadi. Kemudian bisnis and marketing tadi ya, untuk customer behavior, Education sekarang udah karena apalagi work from home, school from home, um, uh, apa inovasi-inovasi di bidang pendidikan itu juga banyak ke arah AI menggunakan augmented reality, virtual uh, reality nanti juga dibahas di akhir nanti saya bahas, kemudian computer vision ya ini udah banyak kita tahu ya uh, biometrik, kemudian bapak ibu kalau pakai sosial media di Facebook, uh, Facebook udah bisa auto tag terhadap wajah-wajah seseorang itu is computer vision. Kemudian NLP ini yang paling gres, NLP ini penelitian yang menurut saya masih belum banyak yang bermain di sini. Penelitian yang menurut saya juga paling susah kalau untuk untuk bidang AI menurut saya karena itu tadi bahasa itu paling paling beragam gitu ya, paling beragam. Dan saat ini tengah naik daun. Nah, ini adalah contoh dari AI juga, ini Google News ya, di Google News itu kalau Bapak Ibu perhatikan biasanya dia akan punya headline misalnya Indonesia fan covid voice recorder Congress Lion Airplane. Dan dia akan menyertakan tautan beberapa uh, surat kabar yang membahas tentang tersebut, Jakarta Post, ABC News, BBC News, The Guardian. Nah, itu kemampuan si software ini untuk kemudian bisa oh ada berita ini ini ini, ini punya kesamaan dijadikan satu. Kemudian ditarik Samanya di mana? Oh, dia ngebahas tentang kecelakaan pesawat Lion Air. Yang dibahas tentang apa? Tentang voice recorder-nya. Gitu. Oh, langsung lah itu jadi headline, tautannya di sini, sini, sini. Nah, itu kemampuan dia untuk mengelompokkan itu kan kemampuan seperti halnya manusia berpikir secara kognitif. Oh, ini sama, 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 dijadikan satu, kemudian ditarik balis merahnya, ini samanya di mana? Ini kalau di, di teori machine learning disebutnya unsupervised learning. Ini adalah recommender system di Google News juga, gitu ya. Ini punya saya nih. Tapi ini udah lama punya saya, udah lama. Jadi di sini ada direkomendasikan buat saya Tanzania Secure It Second Airbus A International Routes, kemudian Westlife Official Top 20 biggest song, Emirates Card Flight from Sydney Port, Classical Music. Ini karena kenapa saya dapat list ini? Karena uh, saya sering melihat uh, tayangan tentang pesawat. Kebetulan putra saya sangat suka pesawat. Jadi kalau HP saya dipegang dia, tuh seringnya pasti lihat pesawat dan saya juga sering mendengarkan lagu-lagu klasik ataupun jadi kebetulan lagi saya waktu itu agak senang dengerin Westlife juga gitu. Jadi saya mau direkomendasikan ke sana. Jadi rekomendasi sistem ini hasil dari bagaimana sih sistem komputer ini mempelajari behavior kita dalam berinteraksi dengan dunia maya gitu. Nah, ini contoh lain. Contoh lain adalah ah ini yang yang dulu mungkin tahun 2001, 2002, 2003 masih dikatakan ah, sebuah hal yang masih sulit untuk dilakukan oleh AI memahami uh, apa bahasa manusia ya. Sekarang sudah ada digital smart assistant yang mampu mampu cukup panjang memahami bahasa manusia, ada Google Assistant, ada Siri, ada Alexa. Yang ini uh, trennya ke depan akan semakin berkembang untuk smart home dan lain-lain. Uh, kemudian, humanoid robot ini juga berkembang sangat pesat. Ya, ada spot mini yang untuk uh, evakuasi tadi. Ini Sofia, ambassador robot ini, untuk bisa menghadapi orang. Jadi, dia seperti customer service gitu ya. Kemudian, Surena Robot nah, ini, ini Surena Robot. Kalau Bapak Ibu nanti coba googling, setelah ini dia buatan Iran. Ini adalah robot yang buat saya wah luar biasa. Dia ankle jointnya itu sudah luar biasa, pergerakannya lompatan salto dan segala macam itu udah sangat mendekati manusia luar biasa sekali. Jadi kalau kita melihat Avenger, gerakannya yang begitu begitu lihai itu sudah tidak lagi trik trik ini ya, trik kamera atau apa ini sudah tidak tidak digunakan game game teknologi. Tapi memang sudah ada kemampuan untuk bisa menciptakan robot seperti itu. Kemudian smart healthcare, ya, ini juga banyak berkembang ke arah sana apa sistem-sistem pakar. Untuk dunia medis, kemudian deteksi-deteksi ini komputer vision di bidang kesehatan ya, bagaimana mendeteksi kanker secara otomatis gitu misalnya. Nah, how do the intelligent agent react as human? Bagaimana sih kok bisa sebuah sistem komputer bereaksi sebagaimana manusia? Itu tadi dia punya otak. Kalau kita manusia punya otak. Nah, kalau si komputer, sistem komputer atau robot yang dikatakan artificial intelligence itu dia punya otaknya adalah algoritma dan fungsi matematik gitu loh. Nah, orang kalau mikirnya bingung antara machine learning, di learning sama AI itu hubungannya apa sih gitu. Jadi, sebenarnya machine learning dan deep learning itu bagian dari AI. Bagian di sebelah mananya? Machine learning dan deep learning itu adalah bagian di mana yang membangun otaknya AI. Gitu. Jadi kecerdasan kalau kita punya otak gitu ya, cara belajarnya seperti apa? Nah, si machine learning dan deep learning ini adalah cara membuat otak mesin itu menjadi pintar gitu loh membangun kecerdasannya itu melalui algoritma learning. jadi mesin dan ini adalah algoritmnya saya punya tetap seperti ini Bapak Ibu ya kecerdasan buatan itu kombinasi antara perangkatnya perangkat kerasnya entah intinya aplikasinya perangkat kerasnya dengan algoritmanya gitu algoritmanya ini arsitekturnya dan algoritmanya algoritmanya ini yang kemudian banyak berkembang mesin learning, deep learning. Apakah hanya mesin learning dan deep learning? Tentu tidak. Jadi kecerdasan buatan, algoritma kecer, algoritma untuk kecerdasan buatan tidak hanya berbasis mesin learning dan deep learning. Ada dua hal di sini algoritma untuk kecerdasan buatan itu ada yang berbasis rule base. Jadi create sendiri tuh kita rule nya, rule nya kita create sendiri, ngajari komputernya berdasarkan rule base yang kita create. Contohnya sistem pakar, ya fuzzy logic itu, fuzzy inference system dan ada yang berdasarkan data yaitu machine learning dan deep learning ini komputernya suruh belajar sendiri hubungan antara input dan outputnya nah jadi hubungan machine learning dan deep learning dan artificial intelligence machine learning dan deep learning adalah bagian artificial intelligence di mana dia adalah algoritma yang digunakan untuk membangun kecerdasan dari sebuah arsitektur artificial intelligence gitu Nah, ini yang cukup menarik, Bapak Ibu. Bagaimana sih Indonesia saat ini punya strategi nasional untuk memanfaatkan AI untuk meningkatkan uh, apa uh, kualitas hidup di Indonesia? Jadi ada lima bidang prioritas kecerdasan artifisial di Indonesia. Ini dari dokumennya BPPT. Yang pertama adalah di bidang kesehatan, di bidang reformasi birokrasi, di bidang pendidikan dan riset, ketahanan pangan, mobilitas dan kota pintar. Uh, Mbak Mita, saya kurang berapa menit lagi ya. Udah 35 menitan sih bu. Oh ya udah, ini saya selesaikannya tinggal sedikit lagi. Oke okay, baik. Ah, yang pertama di bidang kesehatan. Jadi di bidang kesehatan itu tadi ya tujuannya tiga tadi itu memperluas jangkauan pelayanan kesehatan, memperbaiki kualitasnya, dan menurunkan biaya kesehatan. Yang pertama fokusnya ke dashboard ketahanan kesehatan. Jadi ini kan sekarang lagi pandemik sedang pandemi ini maka arah AI itu digunakan untuk membuat automatic alert system untuk COVID-19 dengan machine learning. Jadi ter terkait persebarannya gitu ya. Kan sekarang sudah banyak tuh yang uh, dibuat juga ya oleh pem, uh, apa? Dinas Jakarta juga membuatnya. Persebarannya. Jadi kalau misalnya kita ada di mana kita mungkin ada di sekitaran kita berpotensi kita itu berpotensi terkena COVID-19 atau tidak gitu ya. Automatic alert untuk COVID-19. Kemudian rekomendasi akses dan pemantauan sarana dan jenaga medis serta mesin rekomendasi untuk pencegahan pandemi. Nah yang kedua adalah health tech untuk mendukung 4P. 4P itu adalah saya juga baru belajar tentang ini. Jadi konsep kesehatan 4P itu prediktif, preventif, partisipatif, dan personal, gitu ya. Jadi health, health technology ini di, uh, dikembangkan untuk mendukung 4P tadi. Yang pertama membantu memperluas jangkauan layanan kesehatan. Jadi lebih lebih bisa menjangkau masyarakat yang ada di daerah misalnya. Kalau kita tinggal di kota besar ke, uh, untuk mengakses dokter-dokter spesialis mungkin akan sangat mudah. Tapi tidak demikian dengan saudara-saudara kita yang mungkin ada di uh, pelosok Papua misalnya ya uh, dan lain-lain. Kemudian mendukung dan membantu menegakkan diagnosa dokter. Jadi uh, untuk menegakkan diagnosa dokter kadang-kadang mesin lebih presis, uh, lebih konsisten. Jadi tidak menggantikan tapi mendukung untuk dokter mampu menegakkan diagnosa. Kemudian mempelajari genetika untuk memprediksi penyakit yang mungkin timbul dari seseorang, personal juga nih. Kalau genetika yang seperti ini kira-kira dia berpotensi punya penyakit seperti apa? Arah risetnya ke arah sana. Kemudian mempelajari perilaku pribadi untuk menangkap resiko kesehatan pada setiap pribadi. Ya, jadi ini uh, apa? Benar-benar riset yang sangat menarik ya. Jadi kalau bisa seperti ini. Jadi kita misalnya kita tahu genetiknya seperti apa melalui tes misalnya tes lab atau apa gitu ya tes lab ini maka kemudian ada rekomendasi ada dari dokter uh, ada sistem cerdas yang punya mampu memberikan kita pengetahuan tentang oh resiko kesehatan anda seperti ini anda punya potensi untuk punya penyakit seperti ini maka berhati-hati hidup sehat gini ini, ini kan itu menjadi sebuah hal yang sangat bermanfaat. Kemudian dashboard berbasis AI untuk memberikan informasi kesehatan bagi personal terkait. Nah, AI dan blockchain for medical record ini yang ya adalah Uh, data medis itu data yang uh, ini ya, data yang restricted, uh, data yang konfidensial, jadi ingin memastikan bahwa transmisi data-data medis ini hanya dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang saja. Jadi, memastikan keamanannya, itu juga uh, mereka mengembangkannya dengan AI dan blockchain di sini. Kemudian, nah, di reformasi birokrasi. Nah, ini, -ini cukup menarik, ini Bapak-Ibu kalau sempat tahu tentang huru-hara uh, anggaran ya, huru-hara anggaran saat itu Kota Jakarta yang apa sih lem ibon atau apa tuh ya yang berapa berapa miliar gitu ya? Nah, kok bisa itu terjadi? Kemudian kan ada komentar dari entah Pak Anies atau dari dinas Penprof Jakarta bahwa mereka ke depan ingin mengembangkan sebuah sistem anggaran yang dilengkapi dengan AI kecerdasan buatan. Apakah itu mungkin? Itu mungkin saja terjadi. Itu sangat sangat mungkin Bapak Ibu untuk bisa mendeteksi bahwa oh anggaran ini masuk akal, oh anggaran ini tidak masuk akal gitu. Jadi uh, itu menjadi salah satu uh, bidang yang nantinya akan menjadi salah satu fokus pemanfaatan AI di Indonesia. Yang pertama penyusunan sisi anggaran, jadi membangun sistem komputasi cerdas untuk membantu pemerintah dalam menyusun dan mengelola anggaran, mengevaluasi, menyelesaikan, serta mendeteksi kejanggalan anggaran. Kemudian membangun platform chatbot untuk layanan pemerintahan, ini udah banyak juga ya. Kita kemarin saya coba yang punya dina, uh, Dirjen Pajak itu, itu sudah pakai chatbot, uh, beberapa sudah pakai chatbot untuk beberapa pertanyaan, kemudian biometrik untuk personal identification, untuk ASN-nya dan analisa sentimen dan big data untuk mengelola respon masyarakat terhadap kebijakan pemerintah sehingga kemudian itu membantu pemerintah membuat sebuah decision making. Dalam pendidikan dan riset ini kembali kembali trigger oleh adanya pandemi ya, jadi kita banyak school from home, jadi uh, intelligent online education itu banyak dikembangkan, jadi bagaimana membuat metode asesmen pembelajaran berbasis kecerdasan buatan pengelolaan data asesmen berbasis kecerdasan buatan, kemudian bagaimana membuat karena mungkin ada beberapa prodi yang perlu lab, mungkin labnya bisa diganti dengan virtual ya karena mungkin berkumpul dalam pandemi adalah beresiko misalnya seperti itu. Kemudian intelijen sistem for student data management menarik ini ya, jadi ada yang apa intelijen student processing based on the assessment, jadi bahwa karakter student itu karakter siswa itu berbeda-beda dalam belajar maka mempelajari perilaku mahasiswa untuk kemudian membuat untuk membuatkan sebuah uh, modul pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajarnya itu menjadi sangat menarik gitu. Kemudian ketahanan pangan gitu ya yang menjadi salah satu fokusnya yaitu satu untuk pemetaan dan presisi data pangan mana yang kelebihan mana yang kekurangan mana yang terjadi uh, apa, uh, banyaknya gagal panen dan seterusnya dan otomasi pertanian berkebun memanfaatkan iot jadi mungkin ditaruh it untuk uh, tahu kapan masa panen gitu ya uh, tahu kapan harus kasih pupuk kasih air gitu alatnya ke mobile phone misalnya seperti itu untuk untuk pemanfaatan perkebunan nah, pertanian perkebunan ini sudah dilakukan salah satu teman saya juga ada project ini di Nusa Tenggara untuk perkebunan kelapa eh, perkebunan karet dan untuk mobilitas dan kota pintar itu untuk manajemen lalu lintas cerdas, manajemen risiko kebencanaan, ya alat membuat alat membuat uh, kebanyakan sih berat, uh, lebih ke alert, manajemen informasi warga, tata ruang, operasional fasilitas publik dan pengelolaan limbah cerdas. Uh, berikutnya, nah AI know and future trend. Jadi sekarang itu sebenarnya beberapa yang mungkin tadinya jadi future trend sudah banyak terjadi ya, sudah banyak dikembangkan walaupun mungkin belum menjadi Uh, belum ada di pasar gitu seperti autocar itu sudah ada walaupun belum ada di pasar karena memang belum ada legalnya jadi tidak, masih belum diperbolehkan kemudian AI IN business intelligence will be very massive jadi sekarang oh, kalau anda menghayar uh, teman-teman di perusahaan mungkin tahu bahwa oh, setiap perusahaan sekarang punya data scientist ya setiap perusahaan punya data uh, data scientist untuk mengelola itu tadi bisnis intelijen mereka. Jadi rata-rata teman-teman dari statistik mungkin ya, komputer science yang leju, justru lebih banyak bergabung di situ. Robot with emotion and empathy itu juga banyak dikembangkan sekarang ya, karena mungkin nantinya akan berarah ke, ke arah robot untuk uh, home assistant, di mana sekarang kan banyak elderly yang mungkin, kalau di luar negeri ya trennya ya, elderly yang nggak mau tinggal di panti jompo, tapi maunya tinggal sendiri di rumah, but they need the asisten itu bisa robot asisten yang mampu mengenali emosi, mampu membantu mereka yang sudah tidak berdaya, tidak kurang berdaya gitu ya. Karena buat mereka itu sebenarnya tinggal di panti jompo tidak menyenangkan gitu. Home robot, integrated ai ai for cyber attack, ai for trading ini kayaknya lagi naik daun banget ai for trading ini. Kemudian ai for telemedicine juga iya, mungkin nanti siang akan banyak bicara tentang ini dan NLP natural language processing ya itu juga banyak banyak berkembangannya ke depan. Saya akan tutup dengan salah satu dengan dua dua quote dari beberapa dari orang-orang yang selama ini berkecimpung di AI ya. Andrew Ng ini adalah profesor di uh, Oxford University yang memang bidangnya adalah AI dan, dan machine learning. Dia bilang it is difficult to think of major industry that AI will not transform. Jadi hampir susah untuk memikirkan industri mana sih yang tidak tertransformasi oleh AI. This include healthcare, education, transportation, retail, communication, agriculture. There are surprisingly clear path for AI to make a big difference in all this industry. Eh, saya bilang tadi nggak bisa kita sekarang hanya mendekat AI itu cuma anak, -anak punya anak-anak computer science punya anak electrical engineering. No, AI no belong to almost all uh, apa namanya disiplin ilmu gitu ya. Artificial intelligence will disrupt all industry. Don't be left behind. Dia akan disrupt seluruh sektor industri. Makanya kita nggak left, jangan left behind. Makanya kemudian kalau programnya pemerintah, AI itu menjadi literasi pokok yang harus dikuasai untuk sumber daya sumber daya manusia yang mau survive di industri di era industri 4.0. Ah, mungkin itu yang mungkin bisa saya sampaikan Bu Mita sebagai pendahuluan untuk kita kemudian berdiskusi. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Mita. Terima kasih bos nih atas materinya. Wow, jadi kita jadi terbuka gitu kan. Kita jadi uh, tahu nih, dapat gambaran tentang gimana penerapan AI gitu ya. AI. Hmm. Oke Bu, ada sudah ada pertanyaan beberapa yang masuk di chat. Ya. Mungkin beberapa saya catat juga. Ada juga di YouTube gitu kan banyak. Saya boleh screennya. Oke Bu Afni terlihat pertanyaan dari teman-teman di chat ini sudah saya rangkum. Beberapa juga ada di YouTube, cuman dari YouTube belum sempat saya ambil. Mungkin yang dari chat dulu kali Bu Afni ya. Ini ada. Mungkin Mbak Mita yang pilihin. Oke, okay, saya ambil. Kayaknya banyak. Iya, ada enam yang baru saya ambil tadi. Saya okay. mungkin dari ini kali ya Bu. Dari Ibnu ya, Rusdi, Sremik, Nusa, Nusa Mandiri. Mm. Jadi, Bu Afni. apakah sudah ada AI yang diterapkan dalam peringatan ini? (early Warning System. Seperti halnya Google Pixel yang mengeluarkan... HP dengan sistem operasinya yang dapat memperingatkan gempa atau getaran biasa. Bagaimana mengenai hal AI tersebut? Nah ya ini ini sudah yang yang di, uh, apa smartphone tersebut sudah men, men, menggunakan AI ya? Karena mm -hmm. early early detection itu pasti uh, mesinnya sudah early detection itu kan berarti mesinnya udah tahu nih bahwa kalau seperti ini kira-kira akan terjadi uh, apa gempa gitu ya? Mm -hmm. uh, berbahaya atau tidak? Uh, kalau misalnya berbahaya maka sirenenya sekian. Kalau tidak berbahaya maka kemudian tidak perlu ada warning misalnya seperti itu. Nah, pengetahuan seperti itu kan pasti sudah ditanamkan ke dalam mesinnya. Jadi pasti dia sudah memanfaatkan AI di sana. Hmm. Uh, di apa di di Jogja juga sudah mulai dikembangkan tuh ya sejak gempa dulu itu sudah banyak orang yang mengembangkan early detection untuk gempa dan itu ya itu pasti memanfaatkan AI karena di uh, mesinnya sudah uh, untuk bisa mengenali ini perlu perlu alat atau tidak dia pasti harus diberikan pengetahuan terlebih dahulu. Gitu. Oh, gitu, pasti, gitu, memanfaatkan gitu. Ya, pasti memanfaatkan AI, pasti memanfaatkan machine learning ya. Iya, benar-benar. Oke, selanjutnya yang atas mungkin ya, ah, ah, yang, yang ini, ini. virtual augmented dan dalam telemedicine. Oh iya 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 iya. Virtual augmented dalam telemedicine. Augmented hmm. telemedicine. AI virtual. Uh, ini agak agak ambigu nih pertanyaannya. Jadi uh, dalam virtual augmented sendiri itu AI-nya, AI-nya uh, beragam ya. Uh, saya melihatnya itu virtual augmented itu ada computer vision di dalamnya, <tuh> computer vision, kemudian ada 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 NLP-nya juga. Uh, lebih banyak computer vision-nya ya dan telemedicine. Bentar. Sebenarnya kalau virtual augmented itu dalam dunia medis biasanya digunakan untuk misalnya kalau eh, operasi itu biasanya itu latihan operasi untuk mahasiswa kedokteran itu biasanya dilakukan benar-benar ke Bentar kita tunggu agak udah. Misalnya eh, apa latihan mengoperasi ke kedua jaringan tubuh benar-benar dilakukan dengan tubuh dengan virtual augmented itu kita bisa menciptakan sebuah sistem yang mana itu seakan-akan jaringan tubuh yang kita bisa manfaatkan untuk latihan operasi misalnya seperti itu. Setahu saya ya untuk dunia medis seperti minta itu dimanfaatkan seperti itu. Nah kalau telemedicine, ya mungkin itu dianggap telemedicine juga bisa sih tele, tele. Tapi kalau tele itu kan sebenarnya transfer ya transport. Jadi kalau telemedicine itu konsepnya kalau di kesehatan adalah sistem yang oh, uh, selain anda ya bisa, uh, ya. tidak harus begitu ya. Jadi katakanlah saya punya sistem komputer yang mampu mendiagnosa penyakit jantung, gitu ya. Sistem komputer ini saya cari. Oke, sebentar. Oke, sudah ya. Jadi misalnya saya membuat sistem komputer yang mampu mendeteksi penyakit jantung. Sistem komputer ini saya cari di puskesmas yang nggak ada dokter spesialis jantungnya di sana. Jadi uh, data awal itu ya, misalnya data awal dimasukkan uh, se seorang pasien, oh dia potensial punya uh, terkena penyakit jantung nih, kayaknya potensial dia terkena penyakit jantung. Cuma itu kan masih keluaran dari si si apa komputer ya. Kemudian yeah. tadi ya akan dikirimkan ke dokter jantung yang ada di Jakarta misalnya, untuk kemudian ditegakkan diagnosanya. Betul tidak sih itu? Nah itu telemedicine itu seperti itu. Salah satunya seperti itu. Dan Eh oh, uh, AI ada di dalamnya, iya betul, AI ada di dalamnya. Karena satu, misalnya mendeteksi penyakit jantungnya sendiri secara otomatis itu perlu AI. Karena kemampuan dia untuk menentukan, oh ini penyakit jantung, oh ini bukan tergolong bukan penyakit jantung, itu kan kemampuan dia untuk melakukan diagnosa itu kemampuan berpikir logik ya, reasoning dan problem solving di situ. Jadi ada algoritma yang ditanam sehingga kemudian si komputer itu mampu memutuskan uh, ini potensi penyakit jantung atau tidak gitu. Kemudian dari Tri Hartati, saya dari izin saya bertanya. Halo Ibu Tri dari BSI, Izin saya bertanya saat ini telah berkembang kalau untuk memasukkan rasa perasaan mirip manusia pada robot, betul. Bagaimana perannya terhadap hal tersebut Bu? Iya ya betul, betul sekali. Jadi uh, sekarang robot itu sudah mulai ada yang bisa mengenali emosi ya. Jadi emosi uh, tadi saya bilang sempat bilang kalau dulu sorry, ini agak agaknya kalau dulu orang berpikir bahwa AI itu akan mengalah AI itu tidak akan mengalahkan manusia karena tidak punya empati, tidak mampu mengenali emosi itu tidak lagi terjadi tidak lagi bisa sepenuhnya kita kita setujui karena sekarang sudah banyak sistem komputer yang dikembangkan untuk mengarah ke sana mengenali ekspresi manusia jadi ada salah satu penelitian doktoral. Ilmu komputer ya di UI itu juga beliau mengembangkan uh, mengembangkan software agak berisik bu, bu Iya, mengembangkan benar, software iya. mengembangkan software yang mampu mengenali emosi seseorang melalui wajahnya. Tadi dia uh, sedih, kemudian dia bahagia atau dia kelihatan terpaksa sedih, dia berbohong, dia sebenarnya sedih tapi dia sebenarnya, tapi dia terlalu nampak happy, dia berbohong atau seperti apa itu sudah ada yang ke arah sana. Jadi uh, sudah mulai bisa dibangun hal itu mengenali perasaan manusia melalui sementara ini melalui ekspresi wajah ya. Mungkin juga nantinya akan ada lagi yang melalui eksp, uh, apa sinyal getaran suara bisa dipelajari uh, audisi emosi seseorang. Itu sangat mungkin saja terjadi gitu. Nah, Ibu Ariska Syahrin, selamat siang. Saya mau tanya, sempat ada pernyataan yang mengatakan bahwa tugas manusia akan tergeser, gantikan oleh anak kira-kira bagaimana cara kita manusia agar tidak tergeser. Betul. Untuk hal-hal yang sifatnya rutin gitu ya, klek kering gitu, mungkin iya akan tergeser. Contoh misalnya mungkin kalau di perbankan, kasir ya. Apa sih namanya? Bukan kasir, apa? Teller ya. Teller itu mungkin bisa, sekarang ibu bapak kalau mau nabung udah nggak perlu ke teller juga bisa. Ada mesin ATM bisa nabung kan kita? Nah, itu sudah tergantikan. Kemudian, eh, customer service-nya. Mungkin saat ini mungkin masih ada. Sekarang tadi Sofia, Sofia itu adalah robot yang berfungsi sebagaimana customer service gitu. Terus kemudian sekarang kita lihat tol. Tol itu dulu ada orang yang membantu untuk ngetepkan atau bayar. Sekarang semuanya auto gate. Nah, yang pekerjaan-pekerjaan seperti itu memang kan tergantikan, tergeser gitu. Yang sifatnya clerkling rutin gitu ya. Bahkan yang kemampuan analisa pun sekarang akan banyak dilakukan oleh mesin. Jadi kalau dulu misalnya mampu menganalisa data, sekarang mesin yang melakukan analisa data. Tapi kemampuan apa yang kita perlukan? Interpretasi itu yang mungkin masih uh, sekarang masih dibutuhkan. Nah, kemudian kalau kita nggak ingin tergeser ya tadi literasi dasarnya harus terkuasai kemampuan menganalisa data, kemampuan teknologinya AI ya coding itu dan kemudian kolaborasi kemampuan kolaborasi dan uh, entrepreneurship berhubungan dengan orang. Maka itu insya Allah akan survive ya karena memang pekerjaan-pekerjaan yang skill uh, skill skill yang clear apa apa sifatnya teknis rutin dan itu akan banyak tergantikan oleh robot memang. Kemudian dari Rini Nuraina buah uh, Assalamualaikum Bu Afni Waalaikumsalam Ibu Rini. Maaf saya teknis untuk mengapresiasi eh bahasa apa, -apa yang diberkomunikasikan. Oke. Sekarang sih banyak pakai Python ya, Ibu? Uh, hampir hampir semuanya sekarang mengarah ke Python karena kalau dulu kan AI itu banyak berkembang dengan platform MATLAB ya kalau untuk dari skala simulasi itu pakainya MATLAB. Jadi kalau bapak ibu mau cari uh, source code algoritma terbaru itu MATLAB pasti punya. Misalnya di learning, di learning itu berkembang terus ya algoritma learningnya. Yang terbaru pasti uh, source, uh, apa tuh uh, built-in function di MATLAB itu pasti sudah tersedia. Makanya MATLAB nggak pernah terkalahkan oleh siapapun karena dia memang dana risetnya besar, jadi dia uh, algoritma yang paling update, yang paling baru misalnya baru dipertempur baru kan bisa algoritma itu banyak di gitu ya itu tuh sudah langsung ada di di MATLAB gitu makanya dia mahal sekali lisensinya nah kemudian muncul Python Python ini bahasanya mirip MATLAB jadi eh, uh, saya sih sangat merayakan Python dan saya juga ke mahasiswa itu uh, saya menggunakan dua itu ibu MATLAB dan Python untuk AI gitu mungkin bisa pakai Java tapi mungkin lebih ribet kali ya untuk, terutama untuk yang Computer Vision. Saya nggak tahu sih, saya belum pernah coba. Tapi yang saya pakai memang Python. Sama MATLAB. Ada juga untuk untuk yang Computer Vision itu pakai OpenCV. Itu juga bisa digunakan, itu juga open source, OpenCV. Itu juga kurang lebih sama dengan MATLAB juga bahasanya. Dan satu lagi namanya, aduh, saya lupa. Ada yang sangat mirip dengan MATLAB. Namanya apa ya? Saya agak lupa, saya udah mulai nggak pakai itu soalnya. Nah, nanti coba saya supaya sambil saya ingat-ingat. Kemudian, yang berikutnya dari Pak Ardian, selamat siang Bapak. Saat ini lagi viral tentang gugatan video live streaming yang dilakukan di medsos. Apakah ada metode khusus dari AI yang bisa digunakan untuk mendeteksi baik ucapan maupun adegan yang layak, atau tidak layak untuk publikasi di media? Nah, ini yang sempat, uh, ini ya. Kalau secara teknologi, pasti bisa Bapak uh, mendeteksi mana yang itu kan ke apa ya? Ya, apa? ke arah kalau ucapan mungkin ke arah natural language processing ya kemudian kalau gerak mungkin ke arah video processing layak atau tidak layak itu pasti bisa di, di, dibangun dengan AI gitu ya dan itu mungkin yang memang harus dipikirkan oleh pemerintah ya jadi eh, apa salah satu salah satu kelemahan kita dalam bermedia sosial itu kemudian potensi munculnya contoh yang contoh yang paling dekat adalah potensi munculnya hoax itu tinggi sekali nah sedangkan e, mungkin rem pemerintah tentang bagaimana e, apa ya filter kalau kalau film tuh kan ada dalam berbagai sensor ya sebelum tayang itu udah disensor dulu itu film layak ditampilkan atau tidak tapi kan tidak dengan informasi yang beredar di media sosial di media digital nah, itu yang mungkin harus dipikirkan pemerintah e, apakah kemudian media sosial kita itu nantinya di, Uh, ya pun sekarang apa uh, mana yang layak dan tidak layak itu dari pemerintah juga harus ketat gitu ya saya pikir walaupun sekarang misalnya Instagram juga ya konten yang berbau uh, yang tidak layak sudah di ban juga sih ya beberapa di retracted juga tapi kalau untuk yang live streaming gini-gini ini uh, perlu perlu apa namanya perlu live detection juga gitu kan Ya itu yang mungkin ya jadi PR bersama sih saya pikir walaupun secara teknologi pasti memungkinkan cuman ya lagi-lagi itu bagaimana komitmen komitmen pengembangan dan pemerintah juga ya sepertinya begitu. Selanjutnya apa lagi Bu Mita? Oke okay, saya nyatuk ada mungkin ada tambahan lagi ya di chat. Ada yang nanya selain Python bu penggunaan programnya ini dari Buru ini lanjutannya kan tadi kan Ibu sempat menyebutkan penggunaan kan. aplikasi Python ya? ya Python di sini dia nanya apakah selain Python ada? Iya sebenarnya sih bisa pakai apa saja Java pun bisa, saya tidak bisa saya tidak bisa banyak cerita kalau dengan Java karena saya memang tidak menggunakannya, cuman mungkin eh, apa? Kesulitannya di library kalau menurut saya Mbak Mita. Jadi oh, okay. kan kalau misalnya uh, AI, uh, AI untuk computer vision misalnya ya, kita pu perlu banyak library itu untuk operasi matrik ya. Karena kan uh, kalau computer vision itu citra, citra itu representasinya bentuknya matrik, pixel gitu. Nah itu perlu banyak library yang memudahkan kita mengoperasikan matrik. Nah itu di Python tuh sudah selengkap lumayan lengkap gitu sama dengan PetLab. Nah, saya tidak tahu kalau di Java apakah library itu uh, mencukupi atau tidak. Paling kesulitannya di situ, gitu. Library. Jadi oh. kesulitannya library. Jadi nggak, uh, mungkin sebenarnya juga bisa pakai Java. Saya pernah nanya bisa kok pakai Java, cuman ya nggak tahu ketingkat kesulitannya seperti apa. Terus pakai hmm. itu tadi OpenCV ya, itu AI di Computer Vision. Sama. Aduh, saya kalu pasti lep. Uh, sorry, sorry. Uh, coba sebentar. <laughs> saya saya ada yang MATLAB versi gratis tuh loh yang namanya apa ya saya agak lupa ya hmm. saya agak lupa uh, saya dulu pernah sempat mencoba pakai SkyLab namanya ya. Oh Octave, sorry, Octave. Octave itu sangat mirip MATLAB. Itu juga open source, tapi library-nya nggak selengkap MATLAB sih. Tapi oke okay lah, kurang lebih ini oke. Okay. Dan sebenarnya kan baik kayak Python, kemudian Octave itu juga bisa diimport dari C, bahasa C, bahasa Java gitu ya. Kalau tidak terbiasa dengan itu bisa ke arah sana. So, semua, <tuh>. jauh saya tahu hanya itu sih, Ibu. Jadi mungkin kalau <tuh>. yang lain saya juga belum tahu, belum pernah mencoba juga. Oke, mungkin satu pertanyaan terakhir kali ya, Bu, ya. Ya. Mm -mm, mau dipilih yang? Machine learning dengan deep learning. Oh, oh apa ya, gitu. perbedaan machine learning Oke. dan deep learning dari sisi fungsinya. Mm -mm. Secara fungsi kurang lebih sama ya, eh, Bapak Ibu, ya. Jadi, machine learning dan deep learning. Deep learning itu bagian dari machine learning. Jadi, uh, algoritma dalam AI itu tadi saya bicara di depan, uh, terbagi menjadi dua. Algoritma yang sifatnya berbasis data, jadi kita cuma inputkan data, mesinnya belajar sendiri untuk mengkaitkan antara hubungan antara uh, data yang satu dengan lain jadi dia mencoba menalar sendiri ada yang berbasiskan rule, rule ini kita ngasih rule-nya jika ini maka ini, jika ini maka ini itu kita tuliskan rule-nya, kayak Fuzzy Inference System itu kan kita buat rule-nya ya, buat rule-nya membership, membership Function udah buat rule-nya kalau, kalau misalnya dideteksi, misalnya katakanlah sebenarnya gini saya mau buat sistem komputer untuk mendeteksi uh, kanker payudara misalnya kalau saya pakai rule base, itu akan saya bilang kalau uh, lesi lebarnya lebih dari sekian persen, kemudian ininya uh, bertambah ketebalannya sekian persen, kemudian uh, terangnya sekian persen, maka kemudian ini adalah tumor. Kalau jika ini jika itu, maka saya akan sebut detail tuh rule-nya. Tapi kalau saya menggunakan mesin learning, saya cukup masukkan citranya dengan fiturnya, gitu ya, fitur-fitur uh, yang saya ambil dari citra saya masukkan citra, kalau payudara biasanya pakai mamografi. Citra mamografi datanya terus sama labelnya. Jadi, gambar A misalnya dari dokter di labelin dia tumor, gambar B dari dokter di dia kanker, gambar C di dari dokter dia normal. Itu saya latihkan ke mesinnya, kamu belajar ya. Kalau kayak gini normal, kalau kayak gini e, kanker, kalau kayak gini tumor, dia kan bisa mengenal sendiri karakternya. Jadi, dia bisa bikin sendiri if-nya else itu, dia bikin sendiri, itu mesin learning kita cuman kasih fiturnya saja untuk dia belajar gitu. Fiturnya misalnya uh, apa kalau di kalau di citra katakanlah pakai fitur uh, histogram ya. Uh, Skunesnya misalnya kemudian uh, apa namanya minnya, kemudian variansnya, kovariansnya misalnya seperti itu Anda belajar sendiri terus uh, Anda buatkan else nya itu dia kembangkan sendiri. Itu mesin learning. Jadi berbasis data, kita cuman kasih data. Nah, deep learning adalah subset dari machine learning. Kalau machine learning Anda harus kasih fiturnya, kalau deep learning cukup datanya, kalau di citra itu gambarnya gini. Kalau uh, citra medis tadi, kalau menggunakan machine learning biasa, machine learning katakanlah uh, saya menggunakan uh, radial basis function neural network gitu ya. Uh, maka kemudian citra citra medis ini saya harus pakai fitur. Fiturnya apa? Skunas, eh, uh, varians, kemudian apa lagi ya, misalnya min, misalnya ya, uh, yang merepresentasikan satu citra. Satu citra saya representasikan pakai tiga fitur ini. Kemudian keluarannya apa? Tumor, kanker, apa normal? Satu, dua, atau tiga misalnya. Nah, itu kalau pakai RBF Neural Network. Ketika Anda menggunakan deep learning, ini dihilangkan fiturnya. Jadi cukup Anda masukkan data pixelnya saja. Gitu. Jadi kan setiap citra dalam computer vision itu akan direpresentasikan dengan matriks pixel ya. Matriks pixel merepresentasikan setiap citra. Itu cukup masukkan itu. Nanti deep learning akan men-create -men sendiri fiturnya. Jadi kalau di deep learning itu ada dua, dua proses. mengcreate fitur baru mengklasifikasikan. Tapi kalau di uh, algoritma selain deep learning, kita yang create fiturnya, baru kemudian algoritmanya akan melakukan klasifikasi. kira-kira nah, begitu perbedaannya. Jadi BPD learning dan deep learning jadi deep learning itu bagian dari machine learning, gitu oke. Okay. Bu, mm -hmm. satu pertanyaan terakhir, Bu. Pertanyaan terakhir mm -hmm. saya ambil dari YouTube. Ini, Bu, saya tampilkan. Okay. dari YouTube: akun Anom Sujogati. Salam Bu nih, terima kasih atas materinya. Saya ingin bertanya, grand design apa yang perlu kita siapkan untuk mengimplementasikan AI pada sebuah sistem atau mesin? Iya, sederhananya tadi Pak, implementasikan PAS. Jadi kalau kita mau bikin uh, algoritma apa sistem itu cerdas, kita tanya dulu nih PAS-nya apa? Performance yang diharapkan tuh apa dari sistem yang mau kita create? Yang mau kita kasih tanam kecerdasan buatan itu performance yang Anda harapkan apa? Oh, misalnya sistem ini diharapkan mampu memberikan rekomendasi. Misalnya, rekomendasi katakanlah saya mau bikin apa tuh uh, rekomendasi di Netflix itu ada rekomendasi film ya, Bu Mita ya misalnya ya. Iya, uh, jadi. ya, kan ya, bisa ada, habis ada. kamu melihat apa, uh, uh, kan direkomendasin ya, uh, uh, misalnya uh, uh, saya uh, uh. mau bikin sistem yang mana dia mampu memberikan rekomendasi movie yang tepat pada seseorang. Hmm. Itu misalnya performa yang diinginkan. Evaluasinya, uh, evaluasinya berarti si sistem ini mampu memberikan uh, rekomendasi movie yang memang ingin ditonton sama si uh, si usernya, gitu kan? Jadi itu harus di definisikan. Berarti sensornya apa yang diperlukan? Kalau dia kan kalau komputer berarti dia mengakses apa gitu ya, film apa gitu, aktuatornya dia dalam format layar gitu misalnya seperti itu. Atau kalau misalnya robot, misalnya robot pemadam kebakaran misalnya seperti itu. Saya mau bikin robot pemadam kebakaran robotnya harus cerdas, harus bisa apa, performanya apa yang ditujukan. Dia mampu mengenali titik mana yang harus diberikan air sehingga kemudian tidak terjadi kebakaran. Ada, ada potensi. Dia harus mampu mengenali mana ada potensi kebakaran, dia harus mampu ke sana untuk bisa memadamkan. Itu performance yang diharapkan. Evaluasinya dia mampu memadamkan kebakaran, dia mampu tahu titik kebakaran ada di mana. gitu. Kemudian tentukan aktuatornya apa, aktuatornya ya kaki dia, kemudian untuk berjalan, kemudian alat tangan selang atau apa untuk kemudian nyemprot air misalnya ya sensornya apa sensornya mata misal apa kamera untuk melihat area dia berjalan kemudian sensor gas misalnya oh bahwa kalau kebakaran kan memunculkan gas perlu sensor itu maka perlu didefinisikan seperti itu lebih jauh lagi secara teknikal nanti ada juga dipelajari bentuknya mau seperti apa arsitekturnya environmentnya seperti apa jadi di AI itu ada jenis-jenis environmentnya gitu ya yang Uh, kondisinya sih lebih kepada nantinya diharapkan yang kita develop di lab itu mampu uh, mampu betul-betul dimanfaatkan di lapangan jadi mesti kita tahu tuh nanti nya tipenya seperti apa itu uh, bisa di, di create ke sana juga ke arah sana gitu pak uh, Anom terima kasih okay. banyak terima kasih Bu Afmi ya sekian cukup sekian ya bagian question and answer-nya. jadi tadi udah ada beberapa pertanyaan dari uh, chat Bapak Ibu di video konferensi ini ataupun tadi dari Youtube untuk para peserta yang ada di Youtube juga uh, terima kasih hari ini semoga apa yang disampaikan oleh Ibu Afni dapat membuka dan menambah wawasan kita ya tentang gimana AI gitu yang sekarang memang sudah banyak diimplementasikan di berbagai bidang yang terjadi oke okay. uh, berarti hari ini uh, sesi satu sudah selesai Nanti akan dilanjutkan lagi ada di sesi dua mungkin yang belum registrasi bisa mantau di link YouTube kita nanti kita akan live uh, live via YouTube juga. Sebelum saya akhiri mungkin kita man, uh, bisa foto bersama dulu. Oke, saudara Ari, Ari bisa bantu saya untuk foto bersama? Baik. Oke, Bapak, silakan Ari dibantu. Ini kita ada empat roll ya. Mohon untuk mengaktifkan kameranya semuanya. Baik. Mohon sabar ya, kita sih ada tiga roll, jadi akan ada tiga kali. Eh, akan dimulai dari sekarang. Yang belum open bisa open kameranya ya. Okay. masih dimatikan host katanya masih dimatikan host oke okay, bentar oke okay, sudah bisa kamera kameranya okay. belum bisa ya Oke, okay. saya udah ambil ya, rotor foto. <silence> oke. Okay. Yang tidak bisa kebanyakan karena laptopnya yang tidak bisa berfungsi webcamnya. Hmm. Sudah selesai untuk sesi foto? Oke, okay, terima kasih Ari. Oke, okay, berarti sesi satu sudah selesai, sesi dua nanti akan lanjutkan jam satu. Topiknya nggak nggak jauh beda yaitu tentang artificial Hanya intelligence di. in H -h healthcare. Ah, uh, uh, in healthcare akan ada dua pembicara kita. Nanti, uh, kalau gitu berarti terima kasih Bapak, Ibu, Saudara. Siapa uh, pembicaranya, Bu Mita? Oh iya, pembicaranya kebetulan uh, yang dua nanti ada Mas Aris Fitriawan M. Kong, dan Ibu Alia P. Kusuma. Ibu Alia itu member IEEE yang sekarang, yang merupakan lulusan Bocconi University dengan Mas Aris itu dia data scientist lulusan dari Komputer Science Universitas Indonesia nanti kita lanjut lagi di jam satu. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu rekan-rekan mahasiswa saudara-saudara sekalian. -saudara Kurang lebihnya mohon maaf. Uh, saya akhiri wabillahi taufik hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih semuanya terima kasih ketemu lagi salam terima kasih bujangan oh, lupa kasih, isi kuesioner ibu, ya. ibu paramita ya sama sama, sama, -sama ya. Jangan, bapak link kuesioner ada di chat ya berikutnya terima kasih ibu paramita ibu Afni. ya, ya sama, sama sama pak terima kasih sekali lagi ah uh -uh. link ya, untuk isi kuesionernya ya. sudah diberikan di chat ya jangan lupa bapak ibu Ya yeah, so yeah. Ibu Afni dan Ibu Pramita. Iya yeah. yeah, Ibu, terima kasih.